Selamat datang teman-teman sekalian, balik lagi bersama aku Brando di channel Winda Bersaudara. Sorry lama live-nya, soalnya tadi gue ada sesuatu di komputer gue ya, di game backroom yang sebelumnya. Kali ini kita bakal lanjutin lagi permainan pos satpam atau yang dikenal sebagai security boot. Dan terakhir kita sudah membuka 3 ending teman-teman. Kita sudah membuka 3 ending dan kita sudah melihat tape-tape yang ada di ending sebelumnya. Dan ini cukup absurd dan mengerikan dan menjadi tanda tanya besar di otak kita dan juga penggemar game di seluruh tanah air ya. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay di game yang bertajuk Security Boot Director Cut. Kita absen dulu, ada Ilham, ada Ragil, ada Farel, ada Kurniawan, ada Kurniade, ada Megalodon, ada Konto, ada Lodon, ada Johannes, ada Agas, ada Bocel Caper, ada Bocel Absen, ada Stephen, ada Wali, ada Ida, ada Kristi, ada Vino, ada Ali, ada Vidi, ada Udu, ada Uwede, ada apel, ada jeruk, ada tomat, ada semangka, ada alpukat, ada strawberry, ada melon, ada lemon, ada kedondong, ada buah mangga, ada buah jeruk, ada aropane, ada Indra, ada Laura, ada jerapah, ada singa, ada zebra, ada ubay, ada kanguru, ada Ardi, ada Michelle, ada Rafid, ada Lin, ada Awar, ada Mivi, ada ikan hiu, ada ikan megalodon, ada ikan paus, ada ikan cupang, ada ikan teri, ada napos, ada siras. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Sorry yang gak sebut namanya, please jangan ngadu ke mama dan jangan nangis. Kita langsung mencoba membuka ending selanjutnya, ending 4, 5, 6, 7. Play. Wait, what is this? Lah. Loh. Wah. Lah. Kok baru mulai udah begini, guys? Apa gara-gara kita gara-gara nyelesain 3 ending? Lah. Pos satpam gua hancur-hancuran, ada darah. Kok creepy gini, guys? Dr. Strange, is that you? Read of the passage. Dalam setiap kematian, jiwamu akan tenggelam jauh ke dalam kegelapan. Semakin dekat dengan pintu yang diliputi kegelapan. What? Oke, gua akan coba start game. Anak kecil jangan nonton ya. Bertahun-tahun lalu di sebuah kerajaan, sesuatu yang aneh ditemukan. Sebuah alat ancient, alat purbakala yang ada di dalam tanah di suatu tempat yang bernama Alba. Banyak eksperimen yang dilakukan di dalam device ini. Tapi banyak yang tidak mengetahui dari mana datangnya, dari dunia mana. Pria buta dan wanita buta mengaktifkan device ini. Tunggu, pria dan wanita buta, wait. Pria dan wanita buta, guys. Lalu membuka jembatan. Jembatan kegelapan terbuka. Di dalam tempat itu muncul jembatan menuju kegelapan. Dan semuanya menjadi gelap. Dan kamu adalah bagian dari Royal Guardsman. Kamu harus menghancurkan device itu. Selamatkan kerajaan sebelum kerajaan jatuh dalam kegelapan dan jatuh dalam kehampaan. Anjir, ini kenapa sih? Ini game apa sih? Maksud dari game ini apa sih? Makin aneh, guys. Ini game pos penjaga pos satpam atau game apa sih? Oke, thank you, Escita. Bang, kapan lanjut Om Botak? Om Botak udah di-uninstall. Duh, gue harus ngapain lagi nih? Hah? Gak bisa terbuka. Di bawah kayak ada glitch gitu ya, di bawah ya. Kebiasaan kalau malam gak ada notif. Iya, karena aku live-nya udah barbar, guys. Ntar nonton replay aja yang telat ya. Apa ini, guys? Aduh, mekanika, ada buku. Buku gak bisa diapa-apain, jaring laba-laba. Wait, what is this? What should I do, man? Apa sih? Hah? Ada tuas! Fah, men. Tadi ada tuas, kenapa gak ditarik? Oh, ada senter.
Ini Resident Evil 8, guys. Ada napas, ada napas. Aku tidak akan membuka pintu ini. Kematian ada di dalam lorong ini. Aduh, jangan, jangan, guys, jangan ke situ, guys. Kita mati karena kamu. Malam bang ya, malam semua, telat gak bang? Enggak. Enggak ada kata telat. Kata Farel. Ha! Kita jalan ke sini aja, guys. Mampus, makanya jangan sosokan anak kecil, enggak usah sosokan nonton. Ada Kevin. Game satpam kok jadi gini, enggak tahu, Revan enggak ngerti. Kenapa jadi begini setelah kita mendapatkan 3 ending? Tunggu, tunggu, gue baca, gue translate ya, gue translate ya. Bagaimana kamu bisa sangat bodoh? Kita, bila kita tidak menemukan itu, ini semua tidak akan terjadi. Maafkan aku, sayangku, Tansha. Anjir, ini mayat semua, guys. Guys, ini mayat semua, guys. Men, kita cuma mau menjaga pos satpam. Kenapa kita tiba-tiba di sini? Lu mana gelap banget lagi di tempat. Gua mesti lihat apa-apa. Gua tadi dari mana ya arahnya? Hah. Loh, oh mayat lagi, darah berceceran. Oh my god, this is so creepy, man. Ada yang ketawain gua lagi, ada yang ketawain gua lagi, guys. Bisa jongkok, bisa jongkok, gak bisa, gak bisa. Ada tuas, nice, ada tuas. Yes, gue nemu tuas. Please om, lu jangan ketawa terus om. Lu bikin gue insecure, tau gak? Finally another guard. Aku akan menghancurkan reliknya oleh diriku sendiri. Gak kasih tuh, gak kasih tuh, guys. Kayak Pengabdi Setan 2, iya ya. Sorry, ngagetin guys. Maaf ya. Maaf guys. Tiba-tiba ada bayangan hitam, guys. Ada tuas lagi. Oke. Okay. Nice, gue dapet tuas lagi, ada surat. Aku berdoa kamu bisa mendengarku. Relik ini membuat orang-orang gila. Dan relik ini mereka mengatakan bahwa mereka bisa mendengar hal-hal yang indah. Tapi setelah aku melihat sendiri, semuanya hanyalah kehancuran. Kita harus menghancurkan relik itu. Relik apa sih, guys? Please jelasin ke gua relik apa maksud mereka. Loh, kok ketutup? Kok ketutup, guys? Ah, suara cewek sekarang. Ada suara cewek. Ada Kevin banyak. Lu gelap banget di tempat. Bang telat gak? Please jawab kagak. Telat. Guys, menitnya ada di bawah, guys. Tolong, guys. Ngelihatnya lagi ketakutan. Di garis merahnya, guys ya. Bocil telat. Anjing bocil telat. Oh, ini reliknya kah? Aduh, gimana caranya ke situ, cuy? Cok, gue gak bisa lewat, cok. Jongkok, gak bisa jongkok. Wait. Masih ada yang kita lewatkan di sini, guys.
Gak bisa jongkok. Betul game burik menyerang. Telat karena ada tugas, makanya bagus kerjain tugas dulu. Ya kerjain tugas dulu ya, baru nonton. Shit, what is that man? Gak bisa dibuka. So creepy. Pria hitam, so creepy. Aduh, gue bingung banget men, sumpah. Ini semua kayak dungeon ya. Kayak kita cuma muter-muter di satu tempat yang sama. Apakah gue udah kesini? Tadi gue udah kesini cuy. Gue cuma muter-muter doang, gak jelas guys. Ini tuh, hah? Tuasnya naikin apa turunin? Aduh, bingung gue cuy. Tuasnya naikin apa turunin ya guys ya? Sudahkah aku kesini? Aduh, ini tempat paling membingungkan men. Cari guys, cari tuas guys. Apapun yang memirip tuas, gue akan tekan deh. Coba ya, gue akan ke gerbang yang tadi lagi. Mungkin kalau tuasnya gue balikin. Bacot anjing. Kalau tuasnya gue balikin, coba ya. It seem to be jam, hah, nyangkut. Hah? Lah kan itu baru gue turunin tadi ya. Kalau ada tua, ada empat tuas. Tuh, gue udah kesini belum? Oke, itu gak bisa. Lihat, tadi gerbang yang depan ketutup kan? Sekarang satu gerbangnya kebuka, berarti kita tinggal buka gerbang yang ini. Di manakah dia berada? Mister Tuas, gua akan cari lo ya. Ah, kamu kah? It seems to be jam. Oh, kalau sudah jam sudah benar. Ya nggak sih? Berarti satu tuas lagi teman-teman. Oke, gue cari deh satu tuas lagi di tempat gelap ini. Ntar guys, gue fokus dulu ya. Ntar yang mau caper, ntar dulu ya. Ini gak kelihatan nih, gelap banget nih. Ya ini tempatnya sepertinya circle around ya, mutar ya. Tempatnya mutar. Ini apa ya? Ini tempat apa ya? Ini apa guys ya? Selamat malam Bang Wenda. Iya, malam Mananta. Ini apa ya? Kenapa gua gak bisa ke situ guys? Itu di tempat yang sama, kita muter lagi. Kita muter sekali lagi. Tapi di mana tuas terakhir? Dar! Kaget gak? Oke, kita mulai dari sini. Mana ya tuas terakhir ya? Ini tadi kan udah ya? Ini kan udah ya? Udah. It seems to be jammed, artinya udah. Cari-cari, fokus yuk, cari yuk. Where's the goddamn last tuas, man? Guys, siapa yang di sini cetek-ceteknya melihat warna hijau gelap-gelapan, menonton orang mutar-mutar di tempat hijau, lalu orang itu mendapatkan AdSense, guys, ada nggak? Bang, apa kamu capek? Enggak sih, biasa aja. Ada aku, ada Laura, ada Surya, ada Birgi, ada Firman. Kayaknya di sini deh. Ya, nggak ada cuy. Cuy, nggak ada cuy di sini cuy. Nggak ada cuy. Apa di bawah kali tuasnya?
Eh, itu tuas banget. Itu lilin. Set, dan di tempat gelap amat ya. Sumpah, terjebak berapa jam gue di tempat ini. Ah, ini suara ketawa kali, ikutin suara ketawa ya. Aduh, ini gudang lagi, coy. Aduh. Mana ya? Itu, aduh, bocil itu, menyerang lagi. Gua pakai cheat terang dulu boleh enggak, guys? Satu lagi tuas. Oke, guys, gua pakai cheat terang dulu, men. Gua pakai cheat terang dulu, guys. Bentar ya. Oke, kita pakai cheat terang. Semoga sedikit membantu ya. Kok marah? Enggak, marahnya bercanda doang. Nggak ngaruh sih, nggak kelihatan sih, tapi kelihatan dikit lah, guys ya. Oke, ini yang tempat dia muncul, hitam-hitam muncul. Di ruang dekat peti nih. Oke, ini nggak bisa dibuka, ketutup gara-gara dia. Gue nggak bisa jongkok nih game. Nah, enak bang, lihat. Sabar sampai kita... Oh. Are you kidding me? Siapa yang bilang di ruang relik? Ruang relik yang nggak bisa diapa-apain? Nih. Persiapkan sabuk pengaman, guys. Bocil aku menyerang, guys. Siapin, guys. Bocil aku menyerang, kak. Oke, bocil aku menyerang. Perasaan nggak ada yang bilang dari tadi. Oke, balik ke tempat. Aduh, gelap lagi, guys. Anjir, petinya ngangkang dong, petinya terbang, guys. Oke, balik lagi ke tempat awal ya. Bener gak sih sini? Mana tadi gerbangnya? Duh, aduh, gelap banget dah. Mana yang deket suara ketawa? Oke. Bang, di tempat kursi ada tuas. Udah kelar permasalahan tuas, adik-adik ya. Udah kebuka gerbangnya. Nice. Bang, gimana kabarnya? Ketakutan. What is that? Apa sih? Lah, kebuka pintunya. Guys. Lihat, guys, kantor posnya udah begini, guys. Kantor pos Nova Nexus. Lah, kantor Nova Nexusnya nggak ada. Gedung tingginya nggak ada. Lo lihat langitnya, ada tornado, bro. Hai, bangun, halo, Lutfi. Guys, kenapa jadi creepy gini, guys?
Kiamat gak? Ntar gue screenshot dulu ya. Ntar buat thumbnail cuy. Oke sini ya, Angel foto sini. Oke foto udah bagus. Oke masuk portal, masuk portal deh. Kita coba masuk portal lah. Putar Dr. Strange. Vecna, are you here? Loh. Semacam glory hole, semacam lubang. Masuk atau enggak? Masuklah. Let's go. Loh. Ah, mobil hitam, mobil pemerintah. Mobil pemerintah. Pria hitam. Ya sekali lagi gue peringatkan, gue gak tahu nih bakal jump scare apa enggak. Yang nonton replay atau live, anak kecil di bawah 15 tahun, please gak usah sotoy, jangan sok-sok berani ya. Sir, lo siapa? Selama ini lo yang naik mobil hitam kan? Kamu kan yang berdiri di depan pos satpamku saat ada tangan darah banyak. Shit. Ada surat. Aku harusnya tidak membiarkan mereka masuk. Aku seharusnya tidak membiarkan mereka masuk. Aku seharusnya tidak membiarkan mereka masuk. Aku seharusnya tidak membiarkan mereka masuk. Sampai halaman 4. Sampai halaman 5. Maksudnya? Nah, maksudnya apa? Ah ini kuburan, oh iya! Ini cemetery bro! Bro... Bro, that's so creepy man. Man, sebentar sebelum gue masuk ke situ, gue cek sini dulu. Pemakaman nih, pemakaman siapa? Apakah dia satpamnya? Oke, itu terkunci, udah pasti masuk portal situ. Oke, masuk glory, masuk ke lubang lagi ya. Lubang Dr. Strange lagi ya. Di sini siapa? Ada cewek nggak? Ada cewek yang suka glory, maksud gua suka apa namanya? Main yang lingkaran-lingkaran itu apa namanya? Hula hoop, hula hoop. Oke, gua masukin aja ya. Gas, 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 gas. Bro, ini makin creepy, bro. Bro, kita di parkiran dan kenapa di oh, shit. Shit! Guys, kalian mendingan sekarang berdoa deh menurut agama dan kepercayaan masing-masing, guys, ya. Ini udah makin absurd, man. Di parkiran, ini pos satpamnya pindah tempat, ini Nova Nexus. Nova Nexus, ini bagian dalam kayaknya. Dan kenapa di situ ada kuburan? Wait, wait, wait. Ini udah mulai aneh, men. Ini udah mulai aneh, men. Ini udah mulai aneh, guys. Sepertinya ada 3 paku yang hilang. Tunggu, tunggu. Arti 3 paku apa ya? Guys, arti 3 paku apa ya? Oh, yes. 1, 2, 3. 3 paku. Apa arti dari 3 paku, cuy? Ketiga periode. Wait, wait, kenapa ada satu mobil yang nyala? Guys, ada mobil pemerintah, guys. Mobilnya nyala, gue gak tahu. Ini lagi posisi starter. Udah dinyalain apa belum? Maksudnya ada orang atau mbak? Enggak. Hah, dapet paku. Aku lupa siapa aku. Aku hanya mau bergerak. Oke, kita dapet paku. Ya, satu paku. Tiga paku lagi? Tiga paku artinya mungkin 3 periode ya? Iya, iya. Woi, 3 paku lagi, guys. Oh, dari semua mobil yang bernyala mungkin. Oh! Kamu menunggu aku bergerak, aku masih bernapas. Ya udah nih ambil pakunya. Ih, makin absurd loh. Lah, cuma 2. Mobil yang nyala cuma 2.
Tapi lihat bocil caper yang banyak komen tapi nggak nonton. Weh, sudah biasa itu di channel ini. Kalem, kalem boy. Coba. Oh crap, oh crap, oh crap. Oh, lihat guys, lihat guys, lihat guys, lihat guys. Komen dapat saudara peternak bocil caper guys. Aduh, gue harus kembali. Gue harus kembali. Sepertinya perasaan di depan. Oh, gaib, bapak kau gaib tuh, gue pin tuh. Guys, guys, manusia hitam ada di depan guys. Aduh, satu paku lagi mana ya? Satu paku lagi mana guys? Mobil menyala, gue gak melihat mobil menyala yang lain, ini kali. Enggak guys, itu gak nyala. Oh, di belakang. Eh, Pak, kenapa parkirnya begini, Pak? Tolong, Pak. Pak, bisa dibantu, Pak? Kenapa parkirnya begitu? Oke, anyway, gue akan cek ini aja, guys, ya. Oh, kamu memperbolehkan aku masuk? Ya udah, ambil deh pakuin, oke. Tiga paku, guys. Tiga paku, guys. Halo, Bang Goven. Oke, makasih. Siapa tuh? Sigor. Oke, guys, tiga paku kita ditemukan, ya. Let's do it, bro. Oke, gue akan pasang pakunya. Satu. ID. ID-nya buat apa? Guys, kita masuk. Guys, kita bisa masuk ke sini, guys. Danger, berbahaya. No glory, apa portal lagi. Let's go. Masuk portal lagi, gila gak berakhir-berakhir. Portalnya gak berakhir-berakhir guys. Guys, ini ada hubungannya sama pengabdi setan gak sih? Apakah ini pengabdi setan 3 guys? Guys, this is getting more crispy creepy. Bro, ini makin dark bro. Itu kuburan siapa segede badak anjir? Kuburan Nova Nexus. Di sini terkubur apa sih? Dos. Di sini dikubur orang-orang yang kecelakaan tahun 1998. Guys, jangan bilang gue harus lompat ke situ, guys. Jangan bilang gue harus lompat ke situ, coy. Ada surat di kuburan sini, guys. Orang-orang yang hilang dan dibantai di tahun 1998. Tahun berapa sih tadi? Korban eksperimen kata Friska. 1998 tuh. Oke, gue akan lompat ya. Loh. Dan setiap jiwa bebanmu berkurang. Semakin dalam kamu. Hukum tata surya? What's the meaning of that? Man, itu gak menjelaskan apa-apa, coy. Guys, satu ending lagi gak? Satu ending lagi gak? Ending 5, ada yang tahu gak caranya ending 5 gimana, guys? Bang, lanjut RDR dulu, gak mau memecahkan ending. Mungkin jawabannya di ending 5 kata si Daivan. Oke, ending 5, coba ending 5 ya bang. Tuh. Bang, ending 5 masukkan semua tamu dan hantunya masukkan juga. Serius. Oke deh, gue coba ya ending 5 ya. Gue coba ending 5 guys. Masukkan semua tamu, hantu terakhir, pemerintah masukkan juga apa? Mobil hitam masukkan juga ya.
Aduh, begini-begini lagi, cok. Udah langsungnya buka lah. Masukin semua hantu. Semua mobil hantunya juga. Oke. Ending 5 katanya masukkan semuanya, cuy. Aduh, kalau lagi gabut, mau ngopi, mau ngerokok, terus bingung mau topik apa gitu, enaknya ngapa ya? Dangdutan, let's go kita musik radio. Yuk, keluarin aja lidahnya ya. Santai aja lidahnya dikeluarin. Ikutin gerakan gue ya. Nggak usah takut. Angkat dua jari di tangan kiri. Lalu angkat tangan kanan sambil lidah masih keluar. Lalu gabungkan dua tangan. Let's go. Goyang aja jangan ditahan. Itu goyang apa bang? Goyang keren. Cewek-cewek pada suka guys. Oke tambah. Tata gua angkat telepon lu ya. Gua angkat telepon lu guys. Bacot error code. Oke, lagi. Tambahkan gerakan kepala. Dibelokkan ke kanan. Dengan begini kalian akan terlihat sangat keren di mata cewek-cewek guys ya. Lakukan gerakan ini di reuni sekolah, di pentas seni juga. Kalau sudah lebih pede, angkat tangan kanan di atas belakang kepala. Oke, lakukan gerakan tersebut di sekolah kalian. Niscaya kalian akan mendapatkan pacar, guys. Gak usah bacot. Oke, kita ke game lagi. Gua matiin lu radionya, udah gua matiin radionya, sabar lu. Bang, lagunya ganti, gak bisa. Lagunya itu doang yang paling enak. Kok makin cepat ya teleponnya? Kok kayak makin cepat ya? Temponya makin cepat ya? Kayak makin cepat gak? Ngerasa makin cepat gak sih? Ngerasa temponya? Oh, mobil pemerintah kah? Mobil pemerintah kah? Ini dia! Mobil pemerintah masuk! Mer, secepat itu! What is going to happen, man? Bro, langit jadi merah, bro. Monas! Bro! Bro, ada 3 menara! 3 Monas! 3 pilar!
Bro, bro, tulisannya jadi kebalik, guys. Guys, muncul 3 pilar, tulisannya kebalik. Artinya apa? 3 pilar. Guys, gue mendengar suara teriakan tangisan rakyat. Guys, apakah 3 pilar? Artinya 3 masa, 3 periode dan rakyat tersiksa. Maksud gue, tunggu-tunggu itu tunggu-tunggu. Ada teriakan cewek, teriakan cowok. Ending 5, coy. Ending 5, guys. Terus ending 6 gimana? Ending 6 gimana? Langsung tamatin aja, Bang. Iya. Ending 6 gimana? Bang, itu disuruh datang salah satu. Enggak. 3 pilar, 3 kali harga bensin. Emang iya? Terus ending 6 gimana? Ending 6 gimana caranya ending 6? Ending 6 gimana caranya ending 6? Ending 6 ketabrak. Ah, serius? Ending 6 nih ada yang bilang. Ending 6 harus ketabrak, Bang, kata Rehan 27. Oke, gue pin ya. Ending 6 kata Rehan 27. Oh, ketabrak mobil. Coba, gue coba ya. Gue coba ending 6 ya. Ending 6, guys, ya. Ketabrak mobil. Masuk ke pintu sebelahnya, kata Friska. Hah, masuk ke pintu sebelahnya. Ending 6 masih misteri. Enggak, katanya ketabrak mobil. Coba ya, gue tes ya. Gue tes ketabrak mobil. Coba-coba ending 6. Ketabrak mobil apa ketabrak fakta ya? Maksudnya ketabrak yang ini, guys. Ketabrak gerbangnya. Ah, ini ketabrak mobil nih. That's it. Itu ending 6. Terus ngejelasin apa itu? Hah? Itu gak ngejelasin apa-apa ending 6, cuy. Ending ketabrak, cuy. Ending ketabrak mobil, guys. Maksudnya apa, guys? Wah, tunggu, wait. Berarti, guys, ending 6 tuh meninggal. Gak jelas, anjir. Tunggu, jangan-jangan ada tab baru. Tab-nya masih 3. Ending 7 harusnya kalau gue baca di game manual, guys. Ending. Di game ini ada total 7 ending. Ada 3 tab, ada extra content. Untuk mendapatkannya kamu harus membuka 3 ending. Oke, udah. Ending 7 itu kita harus membuka 2 ending. Buka pintu keduanya, Bang. Pintu masuk dan keluar. Oh, pintu yang ini, coba ya. Pintu yang kiri dibuka terus masuk. Iya. Buka pintu ini. Ini masuk pintu sini. Mana nggak ada? Nggak bisa. Nggak bisa. Bang, ini live, bukan ini replay. Ending 7 gimana, guys? Barang sama mobil. Oh, masuknya pas bawa mobil barang masuk. Gak bisa, ada tembok transparan. Ada Nyongi Gaming tadi, ada Nyongi Gaming. Gak bisa. Gue udah buka 6 ending. Ini bener gak sih? Kalian bohong ya? Masuk terus sampai ada notif. Oke. Masuk terus sampai ada notif ya. Ini gue coba, guys. Masuk terus sampai ada notif. Gak ada notif. Triggernya gimana? Triggernya? Harusnya bisa masuk, Bang. Nanti ada pilihan do you want to go inside. Oh, apa nunggu dia kebuka sendiri ya? Kan ada saat dia kebuka sendiri, guys.
Coba tutup dulu, tutup dulu, tutup dulu, tutup dulu. Kalau Nyonge Gaming yang ngomong sih gue udah percaya, guys. Aduh, teori bocil masuk sama-sama lagi. Nih, teori bocil masuk sama-sama nih. Bapak kau masuk sama-sama sama pemerintah. Mana nggak kebuka sendiri? Yes, gue dapat Employee of the Month. Gak bisa. Gua tutup lagi, gua tutup lagi. Error code. Zero. Zero. Five. Four. Seven. 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 Error code. Zero. Gua udah barusan liat part 1. Masuk ke pintu kiri pas mobil udah masuk, bang. Oke, okay, gua tunggu, kita coba ya, tungguin aja deh. Setau gua tuh dia kebuka sendiri, ada misteri horornya, dia kebuka sendiri, tiba-tiba ya. Tapi gua lupa di mobil keberapa. Setelah ini kali. Setelah manusia, pria hitam muncul. Oke, pria hitam muncul. Pria hitam udah muncul, guys. Bang, ada surat di tembok. Bukan, ini Employee of the Month. Kayaknya kemarin nggak ada ya. Masuk ke pintu kiri bareng mobil terakhir. Tuh, banyak juga teorinya ya. Ke sana lu, pria hitam. Ayo dong, kebuka dong. Boleh nonton YouTube nggak? Tapi nanti ke spoiler. Ending 5 lu harus masuk ke mobil. Disotoy banget, anjir. Ending 5 udah, kocak. Coba tiap, nih kata Nyonge Gaming, tiap kali ada mobil masuk, Bang Winda ikut masuk. Aku ke-trigger endingnya pas mobil biru, Bang. Masuk pintu yang kiri atau pintu yang bareng mobil? System failure. Pintu yang ini Nyonge Gaming atau pintu yang kanan? Pintu tempat mobil masuk? Kok ada yang bilang kiri, ada yang bilang kanan sih? Yang bareng mobil, oh yang bareng mobil. Nih, mobil biru nih. Mana nggak bisa? Pintu kiri, coy! Bukan bareng mobil, pintu kiri! Are you sure you want to go inside? What? Ending ketujuh kah? Are you sure you want to go inside? Yes, I'm sure. Sorry bang, keliru. Iya, gak apa-apa. Kalau Nyonge Gaming gak apa-apa, guys. Kalau moderator lain harus dikudeta kalau salah ya. Kalau Nyonge Gaming gak boleh, guys. It's okay. Manusia wajar melakukan kelupaan ya. Lupa, guys. Gak apa-apa, it's okay. Ayo, kita masuk, guys. Bener guys, nggak tahu ya ini ending 7 apa enggak ya. Siap? 1, 2. Yes, I'm sure. Guys, ini creepy atau apa sih?
Gak ada yang jelas dari awal nih game, gue berusaha gak mempercayai itu, tapi gue setuju anjing. Itu gak ngejelasin apa-apa, cok. Bro, kita udah di building hype-nya, di building ketakutan penasarannya dari ending 1 sampai ending 5. Ending 6 ketabrak mobil, ending 7 ngeliat orang joget. Terus apa arti dari Project Chimera, Project Siren, Project lain-lainnya? Apa arti dari semuanya? Tiga pilar, glory hole, kuburan yang mengerikan, bahan kimia novel. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sorry kalau ekspektasi kita terlalu tinggi ya di game Pos Satpam ini. Karena dari 7 ending yang kita dapatkan semuanya bullshit, man. Nggak menjelaskan apa-apa, cuy. Nggak menjelaskan apa-apa, guys, ya. Gua rasa Bang Drom yang bisa lebih menjelaskan apakah itu bentuk konspirasi, guys. Orang joget di dalam kantor, cuy. Apakah itu bentuk konspirasi orang-orang penting berjas menari, berdansa, berjoget di atas dunia yang udah mau porak-poranda ini, guys? Gue gak tahu ya, itu hanya tafsiran gue aja ya. Ya, kita udah dulu teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Yang ketik, aku bingung pakai emot. Tuh, secret ending ending 7 adik-adik. Gak usah bikin teori sendiri ya, itu udah ending 7. Nyonge Gaming udah bilang, itu ending 7. Nggak usah maksa ya, nggak ada. Dasar kalian ini. Aku bingung, thank you. Ada Ervan, ada Kevin, ada Rapon, ada Dika, ada Kusuma, ada Gilang. Mungkin abis ini gue main RDR 2, teman-teman yang memberburu binatang legendaris. Ada Jainuddin, ada Farem, ada Hapka. Capek, nggak ngerti maksud ditanya apa. Iya, ada Hilman. Ada sorry maaf salah tekan, guys. Ada Project Sierra Medusa, apa artinya nggak tahu ya, nggak ngerti apa artinya ya. Ada Wildan, ada Carol, ada Indra, ada Ginanjar, Pamungkas, Farel, ada Fergi, ada Halman, ada Togar, Saputra, Zira, Zul, Tama, Gema, Farhan, Sakron, ada Hilmi. Guys, cok, gempa bumi, cok. Kiamat kah? Bekasi, cok. Gempa bumi Bekasi, cok.